Oke, guys, welcome back to my channel, guys. Oke, guys, kali ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira ya, guys, buat para konten creator di seluruh Indonesia, guys. Biasanya yang untuk menjadi konten creator itu adalah di YouTube ya, guys, untuk menjadi YouTuber dan di TikTok ya, guys, di TikToker yang bisa menghasilkan uang ya, guys, seperti menjadi konten creator ya, guys. Di video kali ini ada sesuatu yang baru dan tentunya adalah kabar gembira ya bagi konten kreator semua ya di seluruh Indonesia. Dan nama aplikasinya yaitu adalah Sestik, guys. Kita masuk ke Play Store ya, guys. Kita ketik aja ya, guys, Sestik. Ya, ini adalah Sestik ini ya, guys. Ya, aplikasi Sestik ini ya, guys, selain bisa untuk mencari teman baru, ini juga bisa dijadikan menjadi konten kreator atau bisa berkarya ya, guys. Dan aplikasi ini diciptakan oleh orang kita sendiri, guys. Maksudnya yang membuat aplikasi ini adalah orang Indonesia, guys. Dan kamu bisa mendownloadnya di Play Store karena sudah tersedia. Dan bentuk tampilannya seperti ini karena saya sudah mendownloadnya, guys. Kita langsung bisa buka aja ya, guys. Ya, bentuk tampilan awalnya seperti ini karena saya sudah mendaftar. Bentuk tampilan awalnya seperti ini, guys. Ini bentuk tampilannya ini adalah seperti Instagram ya, guys. Tapi kelebihan aplikasi Sestik ini adalah bisa untuk menjadi konten kreator, guys. Dan kita tentunya kalau bisa menjadi konten kreator, kita bisa menghasilkan uang di aplikasi ini, guys. Ini mungkin caranya sedikit berbeda ya dengan YouTube atau di TikTok ya. Kalau di YouTube itu kita bisa menampilkan iklan di video kita. Dan untuk di TikTok itu caranya menghasilkan uang itu adalah dengan cara live. Dan di aplikasi Sestik ini kita membuat konten, guys. Kita membuat konten yang berdurasi minimal itu adalah 1 menit baru bisa diuangkan, guys. Dan untuk caranya kita menjadi konten kreator ya, guys, kita klik di sini ya, guys, di pojok ini. Dan setelah menu seperti ini, kita bisa klik di pojok kanan atas yang gambar kir ini ya, guys, gigi ini ya. Dan ini ada tulisan konten kreator, kita bisa pencetnya, guys. Dan ini karena saya sudah mendaftar dan diterima, ini adalah bentuk tampilannya seperti ini, guys. Dan kalau kamu belum mendaftar di konten kreator, kamu bisa masuk di konten kreator ini dan mendaftarkannya, guys. Caranya cukup mudah, kita tinggal foto aja ya, identitas bisa KTP, SIM atau sebagainya ya, guys. Yang penting identitas kita yang asli, guys. Setelah kita mengirimkan foto kartu identitas kita, nanti kita harus menunggu 48 jam. Dan diterima atau enggaknya ya, kita tergantung pada tim Sestik ini ya, guys. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan, maksudnya foto kita udah jelas, mungkin bisa diterima ya. Seperti saya ini sudah diterima ya, guys. Dan kalau sudah diterima, ini kita bisa mengupload video, guys, di menu awal ya. Ini ada tanda plus ini ya, guys, kita bisa langsung mengkliknya. Lalu kita cari video yang mau kita upload, minimal harus berdurasi 1 menit, guys. Ini sebagai contoh aja ya. Klik ini, terus kita ini canda centang, kita klik aja. Setelah itu kita bisa masukkan deskripsi ini apa. Kita contoh aja ya, kolam renang gitu. Ini judulnya, guys. Setelah itu ini, guys, yang menghasilkan uang ya.
Ini ada tulisannya ini ya, video lebih dari 60 detik dapat ditampilkan sebagai konten eksklusif di Sestik atau konten premier atau berbayar. Nah, ini artinya konten kita harus minimal itu 1 menit. Lalu kita centang aja ya, kita pencet aja tek ya. Setelah begini kita atur harga. Jadi harga itu yang menentukan adalah kita sendiri guys, mau dihargain berapa ya untuk menonton konten kita. Ya misalnya gini aja. Ini ada pilihan ya guys. Ini saya buat yang paling rendah aja. Ini saya buat nominal 1000 rupiah ya guys. Dan setelah diklik akan muncul begini guys. Konten eksklusif ini berarti berbayar 1000 rupiah ya. Jadi jika kamu mau menonton video saya itu harus membayar 1000 rupiah guys. Dan nanti setelah terkumpul ya di saldo kita minimal itu 100.000 baru bisa dicairkan itu melalui rekening bank kita guys. Jadi buat kamu yang sudah terdaftar di konten kreator Sestik ini ya, kamu harus punya rekening bank untuk menarik saldo kita yang terkumpul di Sestik ini guys untuk menjadi konten kreator ini guys. Ya itu saja guys, semoga bermanfaat ya.